Selamat malam, salam sejahtera. Ulasan kali ini adalah ulasan yang paling panas sekali. Dipetik daripada Malaysia Kini, Muslihat Lapuk Politik Muhyiddin. Kalaulah Muhyiddin Yassin itu disayangi rakyat Johor, partinya sudah tentu telah menang besar dalam PRN Johor pada Mac tahun lalu. PN waktu itu hanya memperoleh 3 kerusi Dewan Undangan Negeri sahaja. Ia tidak terhenti di situ. Dengan Perikatan Nasional cuba menang 2 kerusi parlimen dalam PRU pada November tahun lepas, Paloh dan Mersing, alhai. Sama ada Bersatu atau PAS, jelas Perikatan Nasional bukan parti untuk bangsa Johor. Tanyalah orang tua-tua di kampung-kampung. Sebutkan nama Muhyiddin, mereka tahu benar rekod Muhyiddin sejak menjadi Menteri Besar Johor 1986 sehingga 1992 yang penuh dengan cerita-cerita tidak menyenangkan. Ada yang bilang tanah kubur sahaja yang tak dijualnya. Begitu ketika menjawat pelbagai jawatan di peringkat pusat, sedikit sekali Muhyiddin memandang atau memajukan negerinya. Percaturan dia hanya demi dirinya sendiri yang mahu naik atas tangga politik UMNO dan kerajaan. Muhyiddin mungkin hanya ahli politik yang biasa kita temukan dan bukan pula pejuang rakyat yang sejati. Dia hanya ikut berdemonstrasi dalam Perhimpunan Bersih 5 pada tahun 2016. Itu pun selepas usahanya untuk mewujudkan penentangan dalaman terhadap Perdana Menteri Najib Razak tidak berjaya. Muhyiddin pun terbuang daripada UMNO. Dia bersama Dr. Mahathir yang senasib pun datang menyembah parti-parti pembangkang yang waktu itu masih dikenali sebagai Pakatan Rakyat. Kini nama rasminya ialah Pakatan Harapan. Mereka terhege-hege mahu ikut dalam perlawanan menentang Najib. Sehingga dalam PRU 2018, Muhyiddin bertanding dengan tiket dan logo keramat PKR. Dalam PRU itulah, UMNO BN buat pertama kali kalah sebagai sebuah kerajaan. Dari sana pelan-pelan, wajah sebenar Muhyiddin muncul. Iaitu wajah seorang pengkhianat. Nafsunya untuk menjadi Perdana Menteri yang membuak-buak tidak dapat disorok-sorok lagi. Sejarah hitam demonstrasi demokrasi Malaysia lantas dilakarnya dalam apa yang rakyat ingat sebagai langkah Sheraton pada Februari tahun 2020. Kumpulan Muhyiddin mula memainkan naratif konon Anwar tak sabar untuk menjadi Perdana Menteri. Mereka cuba memadamkan perjanjian mereka sendiri untuk menerima Anwar sebagai Perdana Menteri selepas setahun setengah Mahathir diberi peluang kali kedua menjadi Perdana Menteri. Sejak dalam UMNO, dalam hati Muhyiddin sebenarnya amat girang apabila setiap kali ada pemimpin yang lebih tinggi darinya digulingkan. Setiap yang jatuh secara langsung memberi peluang untuk Muhyiddin naik setangga lagi untuk mencapai kemercu kuasa. Sebab itulah dia tidak bersama atau menyokong Anwar ketika Anwar dipecat oleh Mahathir pada tahun 1998. Kalau Anwar kekal di dalam UMNO, peluang Muhyiddin untuk segera menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri pasti lebih rumit dengan perlu melepasi seorang yang jauh lebih popular serta berkarisma berbanding dirinya. Di era Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia yang kelima itu juga sedar ada yang menyucuk-nyucuk kedudukannya. Selain Mahathir, orang dalam UMNO yang melakukan onar adalah Muhyiddin. Ketika Abdullah yang lembut serta berbaik hati berundur, malangnya Muhyiddin tidak dipilih untuk mengisi seri perdana. Abdullah memilih Najib sebagai pengganti. Politik Muhyiddin, politik solo. Dia tidak ada kawan yang setia, melainkan sesama mereka hanya bersatu untuk berkuasa. Tunggu masa
siapa, tikam siapa. Ketika giliran Najib menjadi Perdana Menteri, kalau dikira ikut usia, Najib lebih muda berbanding Muhyiddin. Najib lahir pada tahun 1953, sementara Muhyiddin lebih tua 6 tahun. Kalau Najib kekal 2 penggal saja di pusat kuasa, usia bakal menjadi penghalang kepada Muhyiddin untuk mengganti Najib secara tertib. Mungkin dia akan hanya menghabiskan kerjaya politiknya pada takat timbalan Perdana Menteri saja. Keadaan begitu pernah terjadi kepada beberapa pemimpin UMNO terdahulu, seperti Gapar Baba dan Tengku Razali yang tidak berkesempatan menjadi Perdana Menteri kerana faktor usia. Atas hukum alam itulah, maka Najib perlu dijatuhnya dari dalam dengan percubaan mencetuskan pemberontakan di kalangan para pemimpin dan ahli-ahli UMNO terhadap Najib. Kebetulan waktu itu isu yang sangat hangat dibicarakan ialah kes 1MDB. Kejujuran Muhyiddin melawan korupsi atau rasuah sangat diragui. Kalaulah dia pejuang rakyat yang sejati dan dengan ikhlas berjuang untuk melawan rasuah, mengapa dia diam membisu dalam banyak kes rasuah sebelum 1MDB, terutama di era reformasi yang mendedahkan 1001 nota noda mahadir. Waktu itu Muhyiddin hanya diam kerana dengan diam dia yakin lebih berpeluang naik pangkat dalam parti. Persoalan dalam benak Muhyiddin memang bukan rasuah, bukan juga bangsa, agama dan negara. Persoalannya hanya untuk memastikan Najib perlu segera dilengserkan kerana selagi Najib di atas terlalu lama dan selesa, peluang Muhyiddin menjadi Perdana Menteri semakin hari semakin tipis. Perilaku dan hela Muhyiddin dalam menjadikan korupsi sebagai modal politik bermusim sebenarnya mengingatkan kita kepada sebuah hadis Nabi Muhammad suatu ketiga. Saudara-saudara sekalipun melihat muslihat Muhyiddin nampaknya terkandas, akan tetapi masih ada lagi saki-baki pemimpin UMNO yang juga menjalan hela yang saling tak tumpah seperti mana politik lapuk Muhyiddin. Ada yang tetap berharap giliran Zahid Hamidi pula digulingkan dari dalam dan dipenjarakan. Sekali lagi dengan mengambil peringatan hadis Nabi tadi, politikus sebegini cuba memperbaiki kesalahan orang lain sedangkan kamu sendiri melakukannya, bukanlah orang yang bersih suci, melainkan hanya mahu menggunakan isu tata kelola untuk mencatas orang atasannya sebelum berharap dapat naik pangkat. Permainan atau buah sama sebenarnya tidak boleh dibuka berkali-kali. P. Ramlee juga pernah berpesan ketika Ibrahim Pendek hendak meminjam dadu dalam pilihan film Alibaba. Ini dadu hanya boleh 2-3 kali saja, kata beliau lagi. Sebenarnya, apabila permainan sudah tamat, sudah dapat dibaca, sekonyong-konyong ada yang keluar sekejap pun meroyan, menuduh reformasi sudah mati atau dibilang reformati. Tidak semena disekat sekali Anwar, PH malah DAP dengan kata-kata yang konon tidak berprinsip dalam berhadapan dengan kes Zahid. Mereka menilai kerajaan perpaduan ikut campur urusan mahkamah seperti era Mahathir dulu. Sebenarnya kelompok pengamal politik lapuk itu tidak pernah pun menyokong reformasi. Seperti Muhyiddin, mereka cuma sang opportunis yang selalu mahu mengambil kesempatan atas kesempitan. Mereka berjuang dengan wang, bukan dengan kudrat atau air mata. Saya yakin reformasi belum mati. Bagi para aktivisnya, Hari Reformasi Nasional tidak pernah disambut pada 2 September. Meski tarikh berkenan, Anwar dipecat oleh Mahathir. Ia selalu dikenang saban tahun pada tarikh 20 September, Hari Perhimpunan Besar Rakyat Turun ke Jalan Raya untuk memulakan satu aksi perlawanan kepada politik lapuk. Kepada orang Johor di Simpang Jeram dan Pulai, selamat mengundi. Bersepakat kita bertambah kuat, bersekutu kita bertambah padu.
ditulis oleh Hasmi Hashim atau turut dikenali sebagai Budi Hikayat. Ialah seorang penulis lirik. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini dan juga admin Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Muslihat Lapuk Politik Muhyiddin. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan yang pastinya ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, khususnya untuk isu beras yang ada di Malaysia. Sejak akhir-akhir ini, para cyber trooper dan juga orang-orang yang mungkin mahu menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerang kerajaan ini, kononnya beras sudah tak cukup dan kononnya harga beras di pasaran meningkat. Tapi sebenarnya itu adalah palsu dan bohong. Saudara-saudara sekalian, harga yang meningkat untuk harga beras ialah harga beras import dan bukannya harga untuk beras tempatan. Selain daripada itu, diberitakan daripada Harapan Daily, bekalan beras putih tempatan akan pulih dalam tempoh sebulan. Pengeluaran beras putih tempatan di seluruh negara diyakini dapat dipulihkan dalam tempoh sebulan menerusi program khas beras putih tempatan PBT, BPT. Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, menerusi program itu, kementerian telah mengambil beberapa langkah intervensi termasuk meminta pengilang meningkatkan 20% bekalan beras putih tempatan di pasaran bagi penyelesaian jangka pendek. Menurutnya, beberapa sesi libat urus dengan pemegang taruh dalam industri padi dan beras negara juga akan diadakan pada 7 September ini bagi membincangkan mengenai kaedah dan mekanisme untuk memulihkan pengeluaran beras. Menerusi sesi libat urus itu, KPKM akan menerangkan kaedah dan mekanisme berkaitan bekalan beras tempatan negara meliputi penyelesaian bagi jangka masa sederhana dan panjang, lapor bernama. Beliau berkata inisiatif yang dilaksanakan kementerian sebelum ini seperti projek Smart Sawah Berskala Besar Mini Sikinchan dijangka akan dapat membantu memulihkan pengeluaran beras tempatan. Muhammad berkata ini adalah kerana projek Smart SBB tersebut mampu mengeluarkan hasil yang memberangsangkan, iaitu sebanyak 11 metrik tan padi bagi 1 hektar sawah. Pada masa ini jelasnya, bekalan beras putih tempatan mencukupi dengan kawalan harga kekal RM2.60 sekilogram sejak 2008. Saudara-saudara sekalian, dengan penjelasan dan penerangan daripada menteri ini, maka bolehlah kita katakan bahawa kebanyakan berita yang kita dengar di luar sana itu mungkin adalah berita yang bohong dan hanya semata-mata cuba untuk memutar belit fakta, mau merusakkan kerajaan perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang mana amat mengejutkan kita. Dipetik daripada FMT Free Malaysia Today, Muhyiddin satu persatu dilondehkan. Apa cerita? Ikuti terus ulasan ini. Jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Saudara-saudara sekalian, esok adalah pengundian untuk beberapa PRK bagi Simpang Juram dan juga Parlimen Pulai. Saudara-saudara sekalian, banyak perkara yang mula dilondehkan dan banyak perkara yang mengejut-mengejutkan kita semua. Hari ini semakin hampir PRK Parlimen Pulai dan DUN Simpang Juram. Sabtu ini, besok, Muhyiddin Yassin harus semakin cemas. Kemenangan Perikatan Nasional PN dalam PRK itu terletak di bahunya. Sebarang kekalahan juga akan tertuding ke mukanya sebagai seorang pemimpin dari Johor. Tetapi seperti dilondehkan oleh seorang pemimpin Barisan Nasional BN tempatan, butir bicara Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional menjelang PRK berkenan seakan-akan menawarkan alasan untuk jangkaan kekalahan yang menanti mereka. Dari awal lagi, Muhyiddin kata Perikatan Nasional yakin menawan Pulai.
daripada Pakatan Harapan PH yang menang dengan majoriti 33,174 undi pada PRU 15. Jika 90% Melayu keluar mengundi dan memilih gabungan itu, ini beliau sebutkan pada Majlis Pengumuman Calon PN menjelang PRK Pulai dan Simpang Jeram pada 23 Ogos lalu. Kita sudah melalui banyak pilihan raya. Kerana dalam analisis PRU yang lepas, hampir 80% pengundi Melayu. Kalaulah di Johor ini 90% pengundi keluar dan 90% pengundi Melayu menyokong Perikatan Nasional, menang kita, katanya lagi. Ketika itu mungkin ramai yang tidak sedar. Tetapi seperti didedahkan oleh Ketua UMNO Pulai Nur Jazlan Mohamed, belum pernah dalam sejarah pilihan raya di Pulai menyaksikan sehingga 90% pengundi Melayu keluar mengundi. Rasanya Muhyiddin pun tahu akan hakikat itu, tapi ia mungkin disiapkannya sebagai alasan jika Perikatan Nasional tewas dengan menjadikan peratus Melayu keluar mengundi yang lebih rendah daripada 90% sebagai asbab atau sebab mereka kalah. Muhyiddin juga tahu Pakatan Harapan akan menang dipulai. Kerana itu juga dia melontarkan matlamat yang hampir mustahil. Jika itu keputusannya nanti, Muhyiddin tidak akan dapat gunakan Pulai untuk dijadikan satu lagi pungutan suara bagi menambah tekanan ke atas kerajaan perpaduan, kata Nur Jazlan. Pada PRU 15, Salahuddin Ayub menang Parlimen Pulai dengan majoriti besar 33,174 undi, manakala PRN Johor yang berlangsung pada Mac 2022, beliau juga menang kursi Dun Simpang Jeram dengan majoriti 2,399 undi. Penganalisis menjangkakan Pakatan Harapan akan dapat mempertahankan Pulai, tapi mungkin dengan majoriti undi yang lebih kecil, dengan kelebihan dijangka datangnya daripada peratusan pengundi bukan Melayu yang membentuk sekitar 44% pemilih di kawasan itu. Sebaliknya, Simpang Jeram dilihat agak kritikal, kata penganalisis lagi, dan PH tidak mustahil hilang Dun itu yang berdekatan dengan Parlimen Pago yang menjadi kubu kuat Muhyiddin. Seperti kata Muhyiddin sendiri, Pulai yang lebih diidamkan PH. Kemenangan Zulkifli akan menafikan kerajaan perpaduan daripada mendapat majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Ini katanya penting kerana kerajaan Anwar Ibrahim didakwanya mahu meminda Perlembagaan Persekutuan bagi melakukan persempadanan semula jumlah kawasan parlimen daripada 222 ketika ini kepada 300 kerusi. Langkah itu nanti, kata Muhyiddin, akan menyaksikan kawasan di bandar yang dikuasai DAP akan bertambah-tambah, lantas merugikan orang Melayu sendiri. Atas kesedaran itu, beliau mengajak pengundi Pulai memberikan kemenangan kepada calon Perikatan Nasional agar hasrat kerajaan perpaduan itu dapat disekat, kata beliau lagi. Tapi sekali lagi, Muhyiddin menyelewengkan fakta. Sebagai membetulkan dakwaan itu, Ahli Parlimen Bangi, Shah Rezan Johan, memberi pencerahan bahawa persempedanan semula satu-satu kawasan parlimen dilakukan mengikut populasi pengundi dan bukan dipecahkan mengikut kaum. Ini dituruti pengurusi DAP, Lim Guan Eng, yang menyindir bagaimana Muhyiddin boleh menjadi Perdana Menteri ke-8 Mac 2020 hingga Ogos 2021. Sebagai bekas Perdana Menteri, beliau seharusnya tahu persempadanan semula adalah tugas Suruhanjaya pilihan raya, katanya. Lagipun, katanya, perkara itu tidak pernah dibincangkan dalam kalangan ahli parlimen kerajaan seperti turut disahkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil yang menganggap dakwaan Muhyiddin itu sebagai tidak berasas sama sekali. Tidak hairanlah pentadbiran Muhyiddin sebelum ini dilabel sebagai kerajaan gagal, kata Lim Guan Eng. Dalam kepesatan arus teknologi maklumat hari ini, orang ramai tidak hanya mendengar, menonton atau membaca isi sesuatu ceramah politik, tetapi turut mengikuti reaksi terhadapnya untuk mereka membuat perbandingan dan kesimpulan sendiri. Andai pemisahan fakta oleh Muhyiddin seperti di atas dianggap remeh dan sekadar modal politik pilihan raya, namun kenyataannya bahwa haram mengundi calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat bagi PRK Parlimen Pulai harus diketerlaluan.
Dikenali daripada keturunan Tok Guru dan sudah menukar songkok kepada Kopia, tapi sejak berkawan rapat dengan PAS yang dahulu dimusuhinya, Muhyiddin dilihat lebih daripada sesetengah pemimpin PAS sendiri yang sewenang-wenangnya mengeluarkan fatwa asalkan menguntungkan diri dan parti. Ia malah turut mengundang reaksi serta-merta Mufti Kelantan, Muhammad Syukri Muhammad, yang menegur tindakan sesetengah ahli politik mengeluarkan fatwa haram kepada pihak tertentu dengan sewenang-wenangnya. Beliau tidak menyatakan siapa, tetapi ia jelas dibuat selepas ucapan Muhyiddin pada ceramah perdana di dataran utama Kempas, Johor Bahru, Sabtu lalu. Selain ia mendapat teguran Presiden UMNO Zahid Hamidi dan timbalannya Muhammad Hasan, Ketua Polis Negara Razuluddin Hussein berkata, siasatan terhadap Muhyiddin dilakukan mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan ketakutan dan kegentaran awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Namun, seperti kata Nur Jazlan, rakyat Johor tidak akan termakan fatwa seperti itu kerana mereka mendakap kemajmukan negeri itu di samping telah dididik mengenai agama menerusi sistem kerajaan negeri yang telah melahirkan orang Melayu yang berpengetahuan tinggi mengenai Islam. Lantas, slogan Selamatkan Islam termasuk yang dilaungkan Presiden PAS Hadiawang tak laku di Johor. Muhyiddin yang hanya 49.4% calon bersatu menang berbanding 107 daripada 127 calon PAS atau 84.25% menang untuk beliau menumpang kejayaan besar Perikatan Nasional dalam PRN 12 Ogos lalu semakin mendapati dirinya dilondehkan. Terbaru, semasa berucap pada Majlis Ceramah Mega Perikatan Nasional di Markas PAS Kawasan Bakri, lalu Muhyiddin menyifatkan Perikatan Nasional tidak dapat membentuk kerajaan selepas PRU 15 walaupun pada awalnya sudah memperoleh jumlah kerusi secukupnya bagi kemenangan sebagai kemenangan yang tertangguh. Nampaknya begitulah juga dalam waktu terdekat ini. Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT dan admin Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.